Murid-murid dah basuh tangan? Sudah, cikgu. Bagus. Baca doa masing-masing sebelum makan. Bismillah. Kau cari apa? Kuda gafur aku. Tak ada pula. Makanlah guna tangan. Macam kita orang. Bekal aku mi goreng. Macam mana nak makan dengan tangan? Kena guna sudu gafu. Nah, guna ini punya pet kayu. Terima kasih, Mimi. Sama-sama. Kau tahu guna ke? Tahu? Senang je. Macam mana kau tahu? Aku dan Abah Is kan peminat makanan Jepun. Selalu makan sushi guna penyepit ni. Jadi, dah biasa guna. Iya, kita orang makan sushi juga. Kak Ros beli. Makan kat rumah, kita orang makan guna tangan. Betul-betul-betul. Lagi cepat. Boleh je. Ikut suka hati sendiri. Banyak tu je dapat? Taklah pandai sangat. Haiya, senang saja guna penyepit kayu ni, Ma. Tengok saya. Kau makan. Biasalah. Orang Cina memang makan nasi guna penyepit. Aku pun nak cubalah. Mimi, kau ada lagi penyepit kayu ni? Ada? Banyak! Wah! Uish, kenapa kau bawa banyak-banyak ni? Mama saya letak. Mana saya tahu? Sebenarnya, Mimi selalu lupa mau bawa. Jadi, mamanya taruh di dalam tas dia supaya penyepit itu selalu dibawa Meme. Oh. Nah, nah. Ih, susahnya. Ya, aku cuba. Wow, berjaya. Hebat kan aku? Ih, mana Aci? Ayam tu besar. Senanglah. Cuba sepit nasi. Mesti kau pun tak berjaya. Kesian ayam Ipin. Jangan ambil. Dah kotor. Jangan marah. Guna penyepit ni sampai pandai. Alah, apa sebab kau tak cakap tadi? Aku dah buang aku punya. Siapa suruh kau buang? Mimi kata penyepit tu pakai buang. Yang kau dengar cakap dia buat apa? Buat apa tu? Nak belajar guna penyepit kayu ni. Macam-macam lah korang. Ambil je lah dengan tangan. Kan senang? Ya, aku cuba pula. Janganlah. Ini aku punya. Bagilah. Pintu kecil je. Tak boleh. Aku nak guna. Kita kongsi lah. Lepas kau pergi ke dalam pula. Tak nak. Patah. Sabar.
Kenapa ni? Diorang berebut penyepit. Dah patah meraunglah. Penyepit? Hei, dah jangan menangis. Opah bagi yang baru. Opah ada banyak. Opah ada banyak? Iya, kejap. Ha, nah. Bukan ni. Ini penyepit baju. Kita orang nak penyepit yang diguna bila makan. Yang macam ni. Oh, opah silaplah. Nah. Banyaknya. Tak pernah tahu pernah ada penyepit kat rumah ni. Tak pernah nampak pun. Memanglah. Sebab korang tak pernah kemas dapur. Mak buat apa banyak-banyak ni? Simpanlah. Mana tahu Hidin kau datang melawat kita lagi? Hah? Kawan Jepun akak tu? Ha-ha. Orang Jepun kan makan guna penyepit kayu ni. Jadi akak simpan siap-siap. Senanglah nanti. Pandai akak. Akak kau kalau nak menyenangkan diri memang pandai. Akak, akak pandai ke guna penyepit kayu ni? Huh? Eh, lebih dari pandai. Jago. Tak percayalah. Cuba tunjuk. Eh, tengok ni. Betul-betul hebat. Opa, pandai? Bolehlah sikit-sikit. Itu dah pandai sangat. Nampaknya Ipin, kita je lah yang tak pandai guna penyepit ni. Betul-betul-betul, Siti. Tak pandai boleh belajar. Apa-apa pun, mari kita makan dulu. Betul-betul-betul. Cekapnya, Opa. Ini mesti sedap. Ini sedap. Cepat korang datang. Iya. Seperti biasa, aku sama Meme yang datang duluan. Ayo main masak-masak sama kami. Hai, jangan lari ya. Duduk sini. Nak buat apa ni? Kamu mesti lapar kan? Tunggu lah, saya masak. Kenapa tak guna sudik? Guna ini penyepit, lagi senang mah. Ya lo, mama saya goreng sayur, goreng ikan, goreng telur, semua guna ini penyepit. Iya Upin, penyepit ini ada banyak jenisnya. Ada yang mahal, ada yang murah, fungsinya juga macam-macam. Ada yang untuk makan, ada yang dipakai buat masak. Paham dah, tapi kita orang masih tak pandai guna. Betul-betul-betul. Baru ingat. Upin, Ipin, saya ada hadiah untuk kamu. Kamu mah belajar guna ini penyepit untuk makan kan? Iya. Mari saya aja. Untuk apa itu? Untuk kamu belajar gunalah. Dulu mama saya ajar saya guna penyepit macam ini loh. Banyak senang. Satu untuk Upin, satu untuk Ipin. Terima kasih, Mimi. Sama-sama. Sekarang boleh mula berlatih. Cepatlah. Sepi itu batu, masuk sini. Upin boleh, Ipin boleh.
Apa yang penat sangat ni? Mari duduk. Atuk belanja ABCD. Akan ABCD jual. Okey. Apa tu? Penyepit kayu. Mimi buatkan. Dia ajar cara nak guna penyepit ni. Oh, nampak macam candas. Candas tu apa? Candas tu penyepit kayu yang digunakan orang Sabah dan Sarawak untuk makan ambuyat. Huh? Ambuyat tu apa pula? Ambuyat tu makanan tempatan orang Sabah dan Sarawak. Ia dibuat dari tepung sagu. Ambuyat ni jadi pengganti nasi. Dimakan dengan ikan bakar, air asam atau lauk-lauk lain. Yang unik cara makannya. Candas tu akan dicelup dalam ambuyat dan pusing-pusing sehingga menyala putihnya. Lepas tu kita makan dengan ikan bakar dan air asam. Puh. Kita orang pun nak cuba makan. Nantilah. Satu hari Atok buatkan. Ya. Ini hari makan ABCD dulu. Okey. Tak habis lagi ke main penyepit kayu tu? Tak. Kita orang nak berlatih sampai pandai guna. Ha, jangan sepah-sepah. Tak ada siapa nak kemaskan nanti. Alah. Nanti kita orang kemaskan. Yelah tu. Saya percaya. Aku pun boleh. Aduh. Selain digunakan untuk makan, ada satu lagi kegunaan penyepit kayu ni. Apa? Sebagai cucuk sanggup.